Bener-bener nih anak ya, sifatnya gak berubah ya. Dona, serahin ke gua, biar gua yang bangunin, oke? Okay? Light gelap-gelap, bumi gunjang ganjing, jerone kitab, anak putune dendani pelet. Gituin, namanya didongengin. Bukan dibangunin, pinter. Waduh, pantesan pules ya. Bener-bener lo ya. Za, bangun dong, woi. Kuliah, woi. Woi. Pinter. Gua kerok juga nih. Bangun enggak? Ah, lu pikir ya seru apa? Kasian tau udah gituin sakit tau. Lu D3 lu ya? D3 apa? Diem-diem demen tau. Ya kan? Rasa kenapa? Ini om gak bangun-bangun. Iya, gak siuman. Reza, bangun. Reza. Jangan-jangan Reza koma lagi. Hah? Masih ada koma, masih om. Oke, om panggil dokter. Supaya dia diperiksa. Iya, om. Ya, koma lagi? Masa bisa koma lagi sih? Nafasnya masih ada, Ben. Don. Ini sorry nih ya. Ekspresi lu berlebihan deh kayaknya. Bapaknya aja diem aja kok. Temen gue wajar kali gue khawatir. Enggak khawatir, enggak normal lu. Ja! Reza! Bangun, Ja! Lu bisa gak sih bantuin gue bangunin, Ja? Jajan gue di kampus gimana, Ja? 10 tahun kalian kerja di sini. Baru kali ini kalian lalai. Kerja main tinggal aja, mana pintu gak dikunci. Coba kalau bawanya pada kabur, gimana? Bukannya kita kabur, bos. Tadi si Opik pingsan. Pakai alasan lagi si Opik pingsan. Gua gak mau tahu. Kalau lu kerja kayak gini lagi, lu bisa gua pecat. Udah sekarang lu bersihin kandang-kandangnya. Cek, buayanya pada kabur gak? Ayo Pik, bersihin buaya yuk. Bersihin buaya? Enggak pun. Lu kenapa jadi penakut gini sih? Kan emang udah tugas kita. Udah ayo lah. Enggak bang. Bang, ampun bang. Gue mulus. Kok tiba-tiba mulus? Gue, pegangan batu. Gue wesek. Iya, malah kabur. Opik!